Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello dolls, this is me Ines Pratwi And welcome back to my youtube channel Ines Pratwi Today I want to make a podcast again After I never to make a podcast about why I love a Barbie So sekarang aku mau buat podcast dengan judulnya Best 32 Top Fashion Designer of Barbie Doll jadi ini yang akan aku bahas adalah list dari uh, 32 fashion designer khusus untuk boneka Barbie. Koleksi boneka Barbie dengan desainer-desainer ternama rancangan manusia. Oke, okay, sebelum aku ceritakan dan aku jelaskan mengenai koleksi Barbie dengan 32 uh, fashion designer ini, jangan lupa untuk subscribe channel aku. Klik "like"-nya juga, lalu klik "bell" untuk mendapatkan update notifikasi terkini, dan tinggalkan komentar di bawah video aku ini. Please let's check it out. Setiap anak perempuan pecinta fashion memiliki setidaknya satu atau beberapa boneka Barbie yang tumbuh dewasa. Mereka kerap mendandani boneka-boneka tersebut dengan beragam pakaian dan aksesoris mini yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun hingga pada akhirnya barang tersebut mengajari mereka arti mendandani diri sebagai wanita dewasa. Tidak dapat disangkal nih dolls bahwa gaya boneka Barbie ini sangat modis dan merupakan guru pertama dari anak-anak perempuan agar bisa tampil cantik layaknya boneka Barbie. Jika Barbie turut andil mempengaruhi selera gayamu dan kamu memiliki hasrat terhadap perkembangan dunia mode atau fashion, maka bersiap-siaplah untuk menabung lebih banyak agar kamu bisa beli boneka Barbie dengan edisi terbatas dan rancangan desainer ternama dari rumah mode favorit boneka Barbie. Sekedar info nih bahwa busana boneka Barbie yang dibuat dari rancangan desainer ini termasuk barang langka dan juga kualitasnya sangat bagus terlihat dari wajah boneka Barbie dengan cetakan yang detail dan cantik serta aksesoris lengkap dan permainan warna yang begitu menyatu. Yuk, berikut daftar boneka Barbie edisi fashion designer. Yang pertama yaitu ada Barbie Anne Klein. Nah, untuk Barbie Anne Klein ini sendiri dia memberikan kesan formal looks yang benar-benar outstanding tapi ada kesan klasiknya juga nih, dolls. Barbie Anne Klein yang berpakaian rapi layaknya pakaian formal untuk pergi ke kantor atau berbisnis, memiliki gaya khas yang tinggi dan khas Anne Klein. Boneka ini juga diproduksi pada tahun 1997 dan termasuk daftar Barbie Limited Edition. Anne Klein membawa lebih banyak kelas ke lini koleksi Barbie dengan boneka ini. Dia memakaikan rok hitam pendek, stocking hitam panjang, celana pendek putih, rompi rajut merah dengan kerah putih di dalamnya, dan jaket bermotif abstrak hitam dan putih. Untuk aksesorisnya termasuk sabuk hitam dengan gesper kepala singa yang ikonik banget, lalu ada kalung rantai emas dan anting-anting dengan tautan warna emas, dompet hitam dengan logo Anne Klein, wow ini benar-benar keren banget menurutku dan sepatu pom hitam kecantikannya hanya diimbangi oleh penampilan profesional klasiknya tas attach hitamnya juga sangat cantik nih teman-teman bahwa uh, tas attach ini seperti kayak tas formal yang siap menemani pergi ke kantor untuk range harganya sendiri Barbie Anne Klein bisa didapatkan start from 400.000 sampai 1,3 juta rupiah atau dalam kurs dolar yaitu 27,95 dolar sampai 99 dolar. Yang kedua yaitu ada Barbie Anasui. Barbie Anasui ini merupakan rancangan Anasui yang benar-benar menonjolkan gaya khas Bohemian. Dibalut rancangan Anaswi dari kepala hingga ujung kaki, Barbie Anaswi boho Barbie doll dengan kesan gaya bohemian yang cantik. Barbie seri Gold Label yang hanya diproduksi 7700 di seluruh dunia. Wow, ini sangat sedikit sekali ya teman-teman. Dan ini dirilis pada tanggal 13 Februari 2006. Tanggalnya ini bertepatan sebelum tanggal hari Valentine. Penampilannya dimulai dengan blus putih mungil detail bunga bersulam merah muda dan pinggang kerajaan. Lalu di atasnya ada shell hitam yang tampak seperti rajutan bergaya crochet dari tahun 1970-an. Dia juga memasangkan celana denim berpotongan lurus yang diselipkan ke dalam sepatu bot koboi suede palsu yang dihiasi kupu-kupu. Lalu, ada juga kacamata lensa bening serta busana blus bermotif dan topi rajut urban tribal yang keren banget. Hiasan lain seperti kalung cameo bergaya Victoria berfungsi sebagai aksesoris yang sempurna. Ia juga mengenakan tas weekend dan ikat pinggang ring dengan warna senada bot kobonya, yaitu warna kulit. Selain itu juga ansambel ini dilengkapi dengan sepasang corak warna merah jambu dan topi merah jambu yang dipangkas dengan kancing keperakan. Ini benar-benar sangat cute banget menurut aku. Untuk harganya sendiri dia bisa didapatkan dari harga 2,4 juta rupiah sampai 6,2 juta rupiah. Wow, ini termasuk untuk kelas lini desainer memang tinggi banget ya. Lalu untuk dolarnya yaitu 177,77 dolar sampai 445,25 dolar. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada desainer Armani. Mungkin teman-teman tidak asing dengan salah satu perancang desainer ternama di dunia yaitu Giorgio Armani. Nah, Giorgio Armani ini sendiri dia juga merancang khusus busana untuk boneka Barbie. Nah, Barbie yang dimaknai kreasi ulang nan elegan dari gaun asli Giorgio Armani, Barbie ini merupakan Barbie edisi limited edition yang diproduksi tanggal 1 September 2003. Atasan sifon sutra tanpa tali yang dipadukan dengan rok crepe dan tule berkilau, manik-manik rumit memberikan kesan mewah pada rok panjangnya. Dia membawa tas malam dari kain crepe kelabu tua yang dihiasi dengan kristal. Aksesoris terakhir yang sempurna adalah anting dan juga kaleng hematit yang sangat unik banget. Dengan makeup tipis dan mewah dipadu dengan gaya rambut sanggul di belakang memberikan kesan anggun pada penampilannya. Untuk range harganya sendiri, ia dikisarkan dari harga 1,7 juta rupiah sampai 3,3 juta rupiah harganya ini tentu berbeda ya tiap all shopnya lalu untuk do harga kurs dolarnya yaitu 124,96 dolar sampai 241 dolar yang keempat adalah edisi Bentley Mishka Bentley Mishka sendiri ini dia memberikan tiga lini koleksi boneka khusus untuk desainnya Bentley Mishka menciptakan Barbie luar biasa yang menampilkan keanggunan serta kemewan khas merek tersebut dalam karpet merah atau acara gala yang mencerminkan semua yang terbaik dari Bentley Mishka. Bentley Mishka Barbie Doll Original yang pertama yaitu dia menggunakan gaun satin berwarna pink. Bentley Mishka menciptakan pakaian menawan untuk wanita modern dan dirancang oleh Sharon Zuckerman dan Barbie ini dalam edisi Gold Label yang dirilis pada 15 Agustus 2006. Kesan abadi, elegan dan selalu mempesona juga unik. Barbie ini mengenakan gaun halter cantik berwarna merah muda yang dihiasi dengan renda putih, payet warna-warni dan manik-manik. Bunga cermaus berwarna merah jambu yang dikenakan pada korset, shell sifon halus, dan anting kristal berkilauan adalah aksesoris yang sangat sempurna. Untuk harganya sendiri, dia dibanderol dengan harga mulai dari 1,4 juta rupiah sampai 21,4 juta rupiah. Wow, ini termasuk the most highest uh, for Barbie designers collection. Tapi nggak terlalu paling mahal sih, ada yang lebih mahal lagi. <laughs> Jangan kaget ya teman-teman, karena untuk edisi ini memang edisi yang harus mengecek uang lebih dalam lagi. Lalu untuk dolarnya yaitu 100,02 dolar sampai 1528,32 dolar. Yang di edisi ketiga dari Bethlehem Mishka yaitu Barbie Wedding Dress. Pengantin modern dan cantik ini menjadi pusat perhatian, mengusung gaya yang benar-benar kontemporer namun sangat romantis. Desainer Mark Batley dan James Mishka terkenal dengan mode yang ditentukan oleh gaya romantis dan keanggunan klasik. Barbie edisi Gold Label ini dirilis pada tanggal 5 Januari 2003. Manik-manik warna-warni yang mewah, berlian imitasi, dan sulaman yang menghiasi korset yang pas di atas detail indah rok penuh yang terbuat dari organza sutra berwajah satin dan menutupi rok dalam taffeta anting-anting lampu kristal dengan detail kerawang, cincin berlian imitasi solitaire dan ikat kepala putih berpadu dengan tas malam blue dru putih serta sepatu hak tinggi putih mutiara yang melengkapi ansambel pengantin yang mewah. Filosofi Mishka menyatakan bahwa setiap pengantin wanita harus merasa glamor dan canggih di hari pernikahannya. Wow, ini benar-benar elegan banget ya looksnya. It's so very very beautiful. Untuk harganya yaitu start dari 873.000 rupiah sampai 20,5 juta rupiah. Harganya beda tipis ya dengan uh, Bentley Mishka yang original, tapi dia start harganya dari 1,4, sedangkan wedding gown ini dari 873.000. Lalu, untuk kurs dolarnya yaitu senilai 62,41 dolar sampai 1.469,03 dolar. Edisi series yang ketiga dari Betty Mishka adalah *A Life from Red Carpet*. Di malam terbesar Hollywood, hanya E yang mampu menangkap semua kemewahan dan kegembiraan dengan *Life from the Red Carpet*. Barbie ini merupakan edisi Pink Label yang dirilis tanggal 1 Februari 2008. Sekarang, boneka Barbie memulai debutnya di Red Carpet bersama A yang mengenakan gaun khusus menakjubkan dan dibuat oleh desainer terkenal Sharon Zuckerman. Kamera berkedip dan penggemar bersorak saat Barbie masuk ke dalam gaun Bethlehem Mishka yang mempesona. Dengan sisipan biru tengah malam dengan renda elegan dan beraksen dengan bros, gelang maupun cincin emas yang berharga. Ini tentunya memberikan kesan yang mewah ya. Seorang anggota keluarga kerajaan Hollywood tampil di sini. Untuk range harganya karena ini berhubungan dengan pink label, jadi dia harganya lebih murah ketimbang gold label, yaitu Rp985.000 sampai Rp 2,8 juta rupiah atau dalam kurs dolarnya yaitu 70,04 dolar sampai 203,76 dolar. Selanjutnya ada Bill Blass. Khusus untuk busana yang dirancang oleh Bill Blass ini, dia memberikan keunikan tersendiri dibandingkan desainer lainnya. Sebuah kreasi jenius dari perancang terkenal Amerika, Bill Blass, yang dirilis pada 1997. Gaya rambut dan cat wajah Barbie yang unik melengkapi gay culture. Dengan bakat dan gaya khasnya yang dramatis, ia akhirnya menciptakan gaya khusus untuk boneka Barbie limited edition yang memadukan warna kuning cerah dan pola kontras dengan pita berukuran besar di depan pinggang bermotif garis hitam putih. Gaun itu dilapisi sepenuhnya dengan fuchsia cerah dan memiliki rok dalam fuchsia untuk menambah kepenuhan. Gaya rambut dan cat wajahnya yang unik melengkapi gaya culture. Untuk range harganya sendiri yaitu kisaran dari 700.000 rupiah sampai 1,8 juta rupiah atau 49,07 dolar sampai 128,09 dolar. Selanjutnya yaitu ada Barbie Burberry. Nah, teman-teman yang selalu update dengan fashion biasanya akan hafal dengan nama desainer Burberry. Burberry ini adalah salah satu desainer ternama di dunia dan dia memang memiliki keunikan sendiri dalam fashionnya yaitu dengan motif kotak-kotak khas Burberry dengan garis hitam dan warna dasarnya beige. Barbie merayakan tradisi kebanggaan label fashion Burberry of London pada 1 Juni 2001 dengan mantel parit coklat yang chic dan klasik dilapisi dengan kotak-kotak khas Burberry di dalamnya dan memberikan pendekatan baru pada dunia mode. Sweater kaos hitam lengan panjang sangat kontras dengan rok kotak-kotak Burberry yang sangat mencolok. Aksesorisnya termasuk shell kotak-kotak yang serasi dengan punggung merah, tas messenger kotak-kotak, dan sepatu tinggi boots hitam memberikan kesan yang begitu menawan. Boneka Barbie Burberry ini sangat cocok untuk dipakai pada saat musim dingin atau musim gugur. Untuk range harganya sendiri yaitu mulai dari Rp800.000 sampai 25 juta. Rupiah. Atau dalam kurs dolarnya yaitu 57,14 dolar sampai 182,83 dolar. Ini adalah salah satu desainer lagi-lagi ternama di dunia yang mengkampanyekan fashion dalam model Denim atau jeans, mungkin teman-teman tidak asing dengan Calvin Klein. Calvin Klein ini dia tidak hanya merancang busana saja, tapi dia juga merancang pakaian dalam dan tas. Kalau teman-teman sering lihat bahwa ada peraga fashion show di luar negeri, Milan, New York, or uh, Spanyol, biasanya mereka uh, mempromosikan brand Calvin Klein ini dengan pakaian dalamnya, yaitu bra sama celana dalam. Biasanya seperti itu. Barbie didandani dari ujung kepala hingga ujung kaki up to toe pada edisi Calvin Klein di tahun 1996. Ini udah termasuk Barbie edisi lama ya. Dia mengenakan rok denim asli dengan label CK asli dan crop top abu-abu trendingnya ditutupi oleh jaket denim. Aksesoris termasuk paket punggung yang menggemaskan, jaket CK dengan logo Calvin Klein yang besar di bagian belakang sepatu cats dan topi baseball sampai pakaian dalamnya juga menggunakan logo Calvin Klein yang sudah kita kenal. Untuk range harganya sendiri ini masih termasuk lebih murah yaitu 647.000 sampai 2,6 juta rupiah. Harga tentunya berbeda ya di tiap all shopnya atau dalam kurs dolarnya yaitu 46,26 dolar sampai 187,96 dolar. Selanjutnya yang ke-10 ada Charlotte Olympia. Kalau saya melihat bahwa Barbie Charlotte Olympia ini dia memiliki kesan bahwa dia seorang wanita berkelas yang pecinta hewan karena ada boneka patung jaguar di sampingnya. Kolaborasi baru antara merek sepatu dan aksesoris mewah Inggris dan Icon Fashion paling terkenal di dunia. Terinspirasi oleh kemewahan klasik Hollywood dan dirancang dalam sekejap di imajinasi mereka. Barbie hadir kini dengan versi miniatur dari beberapa desain Charlotte Olympia yang paling terkenal dan Bruce, maskot macan tutul merk tersebut. Desainer Barbie yaitu Carly Nuera yang dirilis pada 6 September 2016 merupakan edisi Gold Label. Untuk range harganya sendiri ini yaitu dibanderol dari Rp647.000 sampai rp rupiah. Harga tentunya berbeda dia, di, ya, di tabs all shopnya. Anyway, untuk harga Rp647.000 ini sebetulnya hanya Barbie kondisinya kondisi note, pre love atau kondisi bekas. Dia tidak satu set dengan busananya, tidak satu set dengan kotaknya, dan aksesoris-aksesorisnya juga tidak termasuk. Jadi, it's only just doll. So dia berani menjual harga yang sangat rendah dengan harga 647 Karena harga aslinya ini kisaran di atas 1,5 sampai 2,5 juta Untuk harga di kurs dolarnya sendiri yaitu 46,26 dolar sampai 181,07 dolar Ya edisi selanjutnya yaitu ada Christian Dior Mungkin teman-teman lagi-lagi tahu dan kenal bahwa salah satu brand ternama di dunia yaitu adalah Dior Dior ini merupakan desainer yang cukup lama sama halnya seperti Givenchy dan Dior ini juga dia tidak hanya merancang busana namun juga dia merancang tas. Sama halnya dengan Calvin Klein, tapi memang kalau Dior ini lebih dikenal ya khusus untuk tasnya. Kalau Calvin Klein itu memang dia fokusnya selain di busana juga di pakaian dalam. Kalau Christian Dior dia lebih ke gaun-gaun gitu sih, gaun-gaun sama Tas-tas yang style kayak Hermes dan lain sebagainya. Barbie memakai pakaian paling luar biasa yang dirancang desainer terkemuka di dunia. Dalam kreasi Christian Dior yang menakjubkan ini, Barbie Christian Dior dirancang tahun 1995 memakai gaun brokat emas, hitam, dan merah metalik yang indah. Mencakup jaket pas dan rok panjang lantai yang serasi. Manik-manik emas dan berlian imitasi memberikan aksen pada lengan jaketnya yang begitu menakjubkan. Rambut pirangnya ditarik ke belakang menjadi gaya sanggul yang elegan hingga memperlihatkan anting-anting daun emasnya. Untuk range harganya sendiri yaitu kisaran Rp352.000 sampai Rp9,1 juta. Rupiah. Atau dalam kurs dolarnya itu 25,15 dolar sampai 655,52 dolar. Selanjutnya, Dior juga menciptakan koleksi lini Barbie yang kedua, yaitu dia karena Barbie merayakan HUT ke-50 dengan mendefinisikan gaya dari reproduksi otentik fashion Christian Dior di tahun 1947. Mode ini menangkap siluet New Look yang terkenal dari Dior, menampilkan bahu sempit dan rok penuh sepanjang betis, dan menciptakan sensasi internasional. Boneka Barbie memiliki keanggunan sendiri yang mencakup topi jerami Paris, kalung mutiara imitasi untai tunggal, celana dengan dalam hitam, stocking dan garter, serta rok tulai hitam berpotongan renda. Untuk range harganya sendiri yaitu kisaran dari 1,5 juta rupiah sampai 5,6 juta rupiah. Atau dalam kurs dolarnya yaitu 110,65 dolar sampai 402,41 dolar. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Selanjutnya itu ada Christian Louboutin. Mungkin uh, dari sebagian teman-teman pecinta fashion ada yang kenal Christian Louboutin. Mungkin ada juga yang tidak kenal, tapi sebetulnya dia termasuk desainer sepatu terkenal dan ternama di dunia. Ya, Barbie yang dirancang oleh salah satu pecinta Mode sepatu terkenal di dunia, yaitu Christian Louboutin, dan menerima makeover Paris dari ujung rambut hingga ujung kaki, seperti yang dibayangkannya. Terinspirasi oleh wanita cantik legendaris seperti Never Titi dan Marilyn Monroe, sepatu Christian Louboutin dirancang khusus untuk Barbie. Semua sepatu menampilkan sol merah khas Louboutin dan setiap pasangan dilengkapi dengan tas dan kotak sepatu miniatur yang serasi, aduh unik banget. Dan kebetulan sepatunya ini sepatu-sepatu mewah yang tidak akan pernah dijual secara satuan, khusus untuk Dijualan Barbie gitu, biasanya jarang banget teman-teman berani menjual karena ini satu sepatunya itu harganya bisa ratusan ribu, saking mahalnya dan saking rarenya, saking langkanya sepatu ini didapatkan. Yang edisi pertama kebetulan Christian lobotin ini teman-teman dos, dia uh, memberikan atau menciptakan tiga lini boneka atau tiga desain khusus untuk boneka Barbie yang pertama yaitu Cat Burglar Barbie by Christian Louboutin. Nah Cat Burglar ini seperti halnya mirip kayak Cat Woman busananya dari atas sampai ujung kaki itu dia busana ketat ya tapi lengan panjang semua dan hitam mengkilat. Barbie yang dirancang oleh Christian Louboutin menerima perombakan Parisian dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seperti yang dibayangkan oleh Christian sendiri, yang terinspirasi oleh kecantikan legendaris seperti Nefertiti dan Marilyn Monroe, Barbie tampil ultra glam, modern dengan riasan ramping. Rambut merah menyala dengan kunci indah dan empat pasang sepatu rancangan Christian Louboutin, lengkap dengan kotak sepatu miniatur dan tas sepatu kainnya. Wow, unik banget ini dapat tas sepatu kain. Barbie ini merupakan edisi Gold Label yang dirancang pada 19 September 2009 yang memberikan kesan unik tersendiri dengan meningkatkan faktor vavavoom. Barbie mengenakan pakaian kucing hitam yang ramping seperti Anne Hathaway di film The Dark Knight Rises cocok untuk memamerkan barang-barangnya. Untuk range harganya sendiri yaitu kisaran dari 1,4 juta rupiah sampai 7,6 juta rupiah. Ini termasuk harga yang middle to up khusus untuk desainer Barbie Collection. Atau dalam kurs dolarnya yaitu 105 dolar sampai 545 dolar. Oke, okay, selanjutnya yang kedua dari koleksinya Christian Louboutin ada Safari Dolly Forever. Jadi boneka Barbie yang kedua ini dia memberikan kesan-kesan safari satwa. Jadi saat boneka Barbie pergi menjelajah hutan yang rimba dan juga atau keragunan mungkin ya, tapi keseringan sih kayaknya ini harusnya ke hutan ya. Kayak uh, busana-busana ala-ala Jurassic Park seperti itulah. Boneka Safari Dolly Forever Barbie by Christian Lobotin merupakan boneka kedua yang dibuat oleh genius alas kaki fashion yang terkenal di dunia. Barbie ini merupakan edisi gold label yang dirancang pada 2 Maret 2010. Ia juga sangat ganas dan luar biasa, berpakaian untuk pemotretan ala safari yang sangat modis. Barbie mengenakan gaun safari khaki dengan renda di bagian depan, sabuk emas rantai pinggul, dan sepatu bot paha tinggi berwarna fuchsia dengan sol merah khas lebotin. Boneka ini ditemani tiga pasang sepatu tambahan, miniatur kotak sepatu, tas sepatu kain, dan juga satu kacamata hitam merah muda. Untuk range harganya sendiri yaitu dari mulai 2,5 juta rupiah sampai 4,9 juta rupiah. Atau dalam kurs dolarnya yaitu 180,08 dolar sampai 352,11 dolar. Edisi yang ketiga pada Christian Louboutin yaitu ada Anemon Barbie Doll. Nah, Anemon Barbie ini sendiri dia memberikan kesan layaknya perempuan yang sedang jalan di atas red carpet. Kalau untuk Christian Louboutin ini sendiri, dia memberikan kesan warna yang sangat kontras, yaitu gaun yang berwarna hijau lime dipadu dengan pita besar yang berwarna ungu. Nah, pitanya ini dia bentuknya agak-agak mirip seperti jubah yang diposisikan di area belakang punggung atau belakang pinggang boneka Barbie. Anemon Barbie yang dirancang oleh Christian Louboutin adalah boneka ketiga dalam seri yang dirancang oleh penyihir alas kaki yang luar biasa. Barbie ini merupakan edisi gold label yang dirancang pada 28 April 2010. Barbie mengenakan gaun hijau limau yang menakjubkan dengan busur ungu yang terpasang sebagai pita yang elegan. Pita silver di area depan dada begitu memikat dan gelang berukiran khas dengan balutan berlian menampilkan kesan mewah. Dilengkapi dengan spatula fender berbalut pita di belakang yang memberikan nuansa manis di area kakinya. Untuk range harganya sendiri yaitu start dari 2 juta rupiah sampai 4,3 juta rupiah. Atau dalam dolarnya yaitu 145 dolar sampai 309,26 dolar. Oke lanjut masuk yang selanjutnya. Ini bukan lagi membahas desain ala Christian Louboutin tapi desainernya beda lagi yaitu Coach. Mungkin teman-teman masih ingat busana coach atau tas-tas coach seperti yang dipakai oleh artis ibu kota atau artis Hollywood. Ini benar-benar unik banget khusus untuk tas coach. Nah, Barbie ini juga memberikan kesan coach banget dan menurutku unik sih perpaduan antara gaya vintage dengan gaya modern. Busananya juga cocok banget dipakai saat musim summer or musim winter maybe. Karena dia menggunakan coat ya. Coat berwarna beige dengan motif kotak-kotak berwarna merah dan biru navy. Barbie mengenakan parit klasik di Tattersall, replika persis dari gay coach yang populer. Bersama dengan sweater bergaris dan rock ult. Extra yang didesain oleh Linda Kiau. Barbie ini merupakan edisi Gold Label yang dirilis pada 7 Agustus 2013. Turn lock pada Rock adalah replika dari turn lock tas tangan coach, klasik duffel merah miliknya yang menandai tonggak fashion bahwa ini adalah tas kulit asli pertama boneka Barbie. Wow, tas kulit asli nih teman-teman bukan lagi kulit imitasi ya yang dibuat dari awal sampai akhir di pabrik coach dengan perhatian yang sama diberikan pada setiap tas coach classic devil termasuk kantong debu serut untuk range harganya sendiri yaitu dari mulai 3,1 juta rupiah sampai 5,1 juta rupiah atau dalam kurs dolar yaitu 225 dolar sampai 368,56 dolar Wow ini termasuk udah lumayan mahal tapi nggak mahal-mahal banget karena ini memang perbedaan harga di setiap all shop agak sedikit tipis ketimbang harga boneka Barbie designer yang sebelum-sebelumnya yang saya jelaskan ya. Oke lanjut ada Dona Karan. Barbie edisi limited edition tahun 1995 ini memakai ansambel rancangan Donna Karan yang luar biasa. Ia mengenakan mock tartan neck hitam, rok sarung, shell berpohon merah, selang hitam dan baret, serta aksesoris yang termasuk dompet, kacamata hitam, dan tas belanja Bloomingdale memberikan kesan hangat dan suasana winter pada tampilan elegannya. Ya, ini cocok banget untuk busana ala-ala winter karena dia menggunakan shell yang bawahnya itu berumbai kayak kayak pohon beringin gitu. Ada rumbai-rumbai panjangnya. Dan dia juga berpenampilan tertutup dari atas sampai bawah. Dan kebetulan untuk boneka Barbie ini sendiri yang dipilih adalah boneka Barbie jadul. Karena dia juga dirancang pada tahun 1995. Untuk range harganya sendiri yaitu dari 422.000 ini termasuk murah ya sampai 4 juta rupiah. Ini termasuk harga tertingginya dia. Jadi Uh, bukan patokan harga 422 sampai 4, atau 4 juta ya, tapi ini kisaran harganya di angka seperti itu. Bisa 500, bisa 700. Ya intinya persiapkan sajalah dengan harga yang kurang lebih seperti itu. Paling tinggi memang harganya 4 juta, ini kebetulan saya dapat dari lewat harga estimasinya IB dan Amazon. Untuk kurs dolarnya yaitu 30 dolar sampai 286,33 dolar. Ya, selanjutnya adalah Diana von Furstenberg. Ini merupakan desainer asal Jerman yang memberikan rancangan khusus untuk boneka Barbie. Ini kelihatan ya teman-teman dari namanya aja von Furstenberg. Oke, lanjut. Ini dia menggunakan cetakan wajah Lara. Ini cantik banget menurutku. Dengan rambut Hitam agak berombak ini mirip-mirip khas Indonesian style banget ya Dengan paspor di tangan dan koper desainer di sisinya Boneka Barbie Diana von Furstenberg siap untuk bergadget set Barbie yang didesain oleh Sharon Zuckerman dan dirilis tanggal 15 November 2006 Merupakan edisi Gold Label ia mengenakan dress abstrak berpola merah muda dan putih. Gaya yang identik dengan nama DVF, boneka Barbie merangkul bakat khas sang desainer, yaitu perpaduan antara kenyamanan dan kelas tinggi. Sangat sempurna untuk perjalanan keliling dunia, aksesorisnya termasuk koper hitam besar, tas putih besar, koran terlipat, gelang imitasi emas yang mempesona menjuntai, anting-anting, dan kacamata hitam, menjadikan ensemble ini cukup kota sekaligus ramah dalam perjalanan. Aduh cantik banget ini benar-benar apa beauty in traveling banget. Oke okay, selanjutnya ada desainer khusus Barbie yaitu ada Escada. Barbie di sini merupakan mode kelas atas, drama kelas atas dan yang pertama lainnya untuk boneka Barbie saat ini yang memakai reproduksi desain Escada asli. Desain Eropa yang indah menampilkan korset bludru hitam yang pas dikelilingi oleh lapisan shantung sutra merah muda yang menciptakan aliran kain yang anggun di sekitar Barbie yang bercahaya ini. Hasilnya adalah boneka yang menakjubkan dan contoh haute couture yang memukau. Boneka edisi terbatas yang dirilis tahun 1996 memiliki bulu mata panjang berakar, stola sutra yang menakjubkan, anting manik-manik panjang dan kemewahan yang luar biasa. Untuk harganya sendiri itu memiliki range harga dari Rp887.000 sampai Rp1,7 juta rupiah. atau dalam kurs dolarnya yaitu 63,37 dolar sampai 122,35 dolar. Menurutku ini termasuk barbie gaya khas klasik karena memang barbie yang dipakai adalah boneka barbie maki yang klasik. Ya, yeah, the next adalah Givenchy. Oke, okay, ini adalah merupakan desainer ternama di dunia yang namanya sudah berkibar di mana-mana, sudah terkenal dan dia juga merupakan desainer yang sangat berbakat serta memiliki attention pada hal-hal yang elegan. Jadi, bentuk-bentuk busana fashion itu memang diciptakan yang sangat, sangat elegan dari Givenchy ini. Kecantikan abadi, fashion yang tak lekang oleh waktu, dalam salah satu pertama paling menarik yang pernah ada, boneka Barbie memakai reproduksi klasik dari gaun tahun 1956 oleh perancang busana ternama dunia Givenchy dan dirilis tanggal 1 Januari 2000. Dikenal dengan kemewahan kelas atas dan glamor, desainnya yang ramping menampilkan Barbie dalam gaun malam hitam pas ramping dengan aksen tali beludru dan panel moa hitam yang mencolok. stola bulu imitasi hitam legam dengan lapisan moya moya hitam yang serasi dan sarung tangan panjang opera hitam serta kalung anting mutiara yang memberikan detail gaya akhir. Givenchy dan Barbie, dua ciri fashion akhirnya bersatu dalam sebuah miniatur yang eksentrik. Untuk harganya sendiri yaitu mulai dari 1 juta rupiah sampai 1,8 juta rupiah. Atau dalam kurs dolarnya, yaitu dari 74 dolar sampai 135,23 dolar. Ya, untuk desain selanjutnya, yaitu ada half ledger by Max Azaria. Boneka Barbie membungkus dirinya dengan mode Chic yang dibuat oleh uh, perban dan benang half ledger asli oleh Max Azaria. Boneka Barbie membungkus dirinya dengan mode Chic yang dibuat dari perban dan benang Herf Ledger asli oleh Max Azria dan diproduksi di pabrik yang sama dan memproduksi koleksi desainer lengkap. Barbie ini didesain oleh Linda Kiao dan dirilis pada tanggal 16 September 2013, merupakan edisi Gold Label. Tampilan pertama adalah gaun perban oce merah dengan sabuk pengaman hitam yang bisa dilepas. Sepatu bot gladiator hitam dan kopling hitam dan emas khas. Tampilan kedua termasuk gaun jack hitam putih, sepatu bot kaki terbuka dan kopling bertabur hitam. Untuk harganya sendiri yaitu dari 1,5 juta rupiah sampai 3,3 juta rupiah. Atau dalam kurs dolarnya yaitu 107,14 dolar sampai 238,38 dolar. Ya, selanjutnya adalah desain Jushi Kocho. Jushi Kocho telah menjadi sensasi internasional yang identik dengan gaya modern. Dua perancang yang bertanggung jawab atas revolusi mode dan memungkinkan wanita berdandan adalah inspirasi dari boneka Jushi Kocho. Boneka ini merupakan edisi Gold Label dan dirilis pada 15 November 2004. Pamela Skates Levi dan Gillan Nash Taylor sebagai boneka Juicy Culture Barbie mengenakan pakaian olahraga khas dan banyak aksesoris lain yang begitu menarik. Mulai dari atas kepala sampai seperti jepitan rambut pada pahatan wajah Lara dan anting yang dipakai keduanya. Lalu ada shell pink dengan tulisan hijau, jaket luar dengan warna pink dan hijau senada dengan celana dan roknya. Keduanya memegang shopping bag dan tas olahraga yang unik. Tak lupa anjingnya nih yang sangat cute terikat pada tali pink. Aksesoris lain seperti ikat pinggang dan sepatunya yang sangat nyentrik menampilkan unsur khas busana olahraga yang super fashionable. Nah, Juicy Couture ini juga membuat edisi yang kedua nih teman-teman dolls yaitu ada yang namanya Juicy Couture Beverly Hills GNP. Barbie Juicy Couture Beverly Hills GNP. Barbie hadir yang membuat iri semua temannya. Edisi Gold Label yang didesain oleh Jaron Zuckerman dan dirilis tanggal 6 Juni 2008. Boneka-boneka itu adalah replika kecil Pamela Skates Levi dan Gellan Nash Teller, desainer dan salah satu pendiri kerajaan mode Juicy Culture yang sensasional, menampilkan mode terpanas. Kedua boneka mengenakan kreasi ulang yang serasi dari gaun sifon sutra berlapis dan merupakan bagian dari lini culture Juicy Culture. Aksesoris glamor termasuk anting, cincin, kalung, mantel bulu yang keren dan tentu saja gelang khas mereka, beberapa yang paling didambakan. Jadi khusus untuk Juicy Coach Beverly Hills GMP ini, dia menggunakan busana dress yang satu beige agak terang dan satunya lagi black dress berpadu dengan bulu putih. Jadi kayak lebih memadukan warna-warna black and white yang kontras di sini. Selanjutnya yaitu ada desain khusus Karl Lagerfeld. Mengambil inspirasi dari gaya khas desainer Barbie Lagerfeld didandani dalam rupa sang desainer dengan aksen yang diambil dari garis Karl Lagerfeld asli. Salah satu edisi platinum label wow ini termasuk mahal ya teman-teman kalau udah masuk platinum karena platinum itu posisinya dia ada di atas gold label. Yang diproduksi hanya 999 buah di seluruh dunia ini yang dirilis tanggal 29 September 2014. Robert Bass meminjam dari siluet Icon Carl, boneka itu mengenakan jaket hitam yang disesuaikan, kemeja pria berkerah tinggi putih dengan manset Prancis dan dasi sati hitam yang diakhiri dengan jaket hitam pas yang menampilkan cetakan kepala all over yang ikonik. Boneka eksklusif itu dihiasi dengan aksesoris yang meliputi sarung tangan hitam tanpa jari, kacamata hitam, sepatu bot hitam dan dompet kulit hitam dengan aksen metalik perak. Untuk range harganya sendiri yaitu dari 12,6 juta rupiah sampai 49 juta rupiah atau dalam kurs dolarnya yaitu 900 dolar sampai 3.500 dolar. Nah teman-teman menurut saya selama saya mereview khusus untuk boneka Barbie koleksi inilah yang paling mahal di koleksi Lini Fashion Designer khusus untuk Barbie. Designer dari Catspad ini dia memang lebih memprioritaskan khusus untuk tas. Tapi dalam lini Barbie dia juga memberikan kesan nuansa khusus pada fashion busananya. Boneka Barbie mengenakan pakaian yang mencerminkan gaya pribadi Cat Spade. Barbie Limited Edition yang dirilis pada 1 Februari 2003, boneka itu mengenakan mantel bermotif bunga dengan lengan panjang 3/4, diikat di pinggang, di bawah mantelnya ada sweater rajutan gading dan celana rokok santung hijau. Tas tangan anyaman imitasi dengan detail emas mengingatkan pada desain tas tangan cat, khususnya untuk keranjang Venesia. Barbie juga membawa tas kanvas yang dipangkas dengan kulit hijau imitasi. Anjing yang bertengger di tepi tas itu meniru model anjing cat yang ramah dan setia. Barbie memakai banyak aksesoris yang mencolok, termasuk kalung manik-manik tebal dan set anting-anting dengan aksen virus palsu kacamata hitam besar, dan sandal hak tinggi berwarna hijau. Untuk harganya sendiri yaitu dibanderol dari 2 juta sampai 4 juta rupiah atau dalam kurs dolar yaitu 142,85 dolar sampai 285,71 dolar. Oke, selanjutnya kita kedatangan salah satu desainer terkenal di akhir-akhir ini dan sering dibicarakan di banyak media. Mungkin teman-teman tahu ada Moschino. Kebetulan Moschino pernah uh, memulai debutnya khusus untuk tema Barbie, jadi dia memang memberikan fashion khas boneka Barbie, dari mulai pakaian tema Barbie busana tidur, pakaian renang, sampai ke busana pesta, dan busana-busana lainnya. Busana olahraga pun juga diterbitkan oleh Moschino. Saking Moschino itu membuat versi khusus boneka Barbie, akhirnya boneka Barbie ini yang paling banyak di desain khusus untuk fashion designer adalah Moschino, kalau teman-teman mau tahu. Tapi untuk kali ini yang saya review Moschino hanya ada dua boneka saja. Karena kalau saya jelaskan dan saya review semuanya, itu tentu banyak banget. Karena hampir semua desain ala Moschino itu dibuat ala-ala Boneka Barbie seperti kemet Gala atau boneka-boneka yang berbusana warna-warni ketika dia mengadakan fashion show khusus dengan tema Barbie tentunya. Moschino Barbie Doll adalah kolaborasi kreatif antara merek mewah Italia dan ikon gaya Barbie. Barbie edisi Gold Label yang didesain oleh Linda Kiao pada 9 November 2015 memakai wajah superstar. Dia mengenakan atasan jala dan celana pendek berjaring yang dilapisi dengan jaket kulit, rok kulit dan kaos oversize putih untuk memadukan penampilannya. Aksesoris yang menarik termasuk topi, kacamata hitam, kalung, ikat pinggang, tas tangan dan ransel, memberikan kesan retro haute. Rambut yang ditata secara luar biasa melengkapi penemuan kembali gaya Barbie yang terinspirasi dari gaya retro ini. Beberapa atribut Moschino nampak pada kalung, logo di belakang jaket, pangkal celana jaring, sepatu dan ikat pinggang rantai emasnya, dan dihadirkan dengan dua varian warna kulit yaitu Kaukasia dan Afrika. Untuk range harganya yaitu mulai dari 7,5 juta sampai 10,1 juta rupiah. Ini termasuk middle to up, khusus untuk boneka Barbie designer, atau dalam kurs dolarnya yaitu 534,99 dolar sampai 722,79 dolar. Yang kedua yaitu ada Moschino Barbie and Can Gift Set. Barbie dan Moschino bekerja sama untuk merayakan momen karpet merah yang berani pada 2 Desember 2016. Edisi ini merupakan edisi gold label yang dirancang oleh Carly Nuera dengan pahatan wajah Millie dan Harley sebagai Ken. Moschino Barbie dan Ken set menampilkan pasangan ikonik dengan penampilan berani yang sama dikenakan oleh Jeremy Scott dan Stella Maxwell di MTV Video Music Awards 2015. Barbie mengenakan gaun dari koleksi Moschino Fall 2015 dan Ken memakai tuxedo multiwarna yang terinspirasi dari garis uji TV range harga yaitu dari 28 juta rupiah sampai 4,4 juta rupiah, atau dalam dolar yaitu 200 dolar sampai 205,4 dolar. Ya, selanjutnya ada boneka desain khusus yaitu Oscar de la Renta. Nah, khusus untuk Oscar de la Renta ini sendiri, dia menampilkan dua desain busana. Yang pertama desain ala-ala model kerajaan dan yang kedua wedding gown. Desainer terkenal Oscar de la Renta telah menciptakan gaun yang menakjubkan dan romantis khusus untuk boneka Barbie. Barbie ini merupakan limited edition yang diproduksi pada tahun 1998. Ia mengenakan korset brokat emas mewah dilapisi dengan renda berwarna coklat dan dipercantik dengan payet dan manik-manik. Lengan renda panjang yang elegan dengan ujung-ujung bulu imitasi menutupi lengannya. Gaun romantis ini menampilkan rok penuh kemewahan dari brokat emas yang memperlihatkan rok dalam dari tule dengan pinggiran keemasan. Pita coklat cantik yang dipadukan dengan bros emas dan feng stopas memberikan aksen pada pinggang. Yang meningkatkan romansa adalah selendang renda coklat yang disampirkan dengan indah di lengannya. Untuk harganya sendiri yaitu mulai dari 2,1 juta rupiah sampai 4 juta rupiah. Atau dalam kurs dolar yaitu 154,5 dolar sampai 285 dolar. Ya selanjutnya yaitu ada desainer Oscar de la Renta wedding gown. Nah khusus untuk busana wedding gown ini, ini benar-benar busananya bagus banget ya. Dan aku kepengen banget karena ini nuansanya nuansa ala-ala pantai. Warna biru langit berpadu dengan warna dress putih itu cantik banget. Jadi khusus untuk ekor biru mudanya ini, ini kayak mengingatkan aku pada pantai sih ya, jadi pinggir laut dipadu dengan putihnya pasir laut atau warna langit dan awan gitu. Karena cantik banget ini perpaduannya. Terinspirasi oleh tampilan pengantin Something Blue di runway, boneka Barbie Oscar de la Renta adalah tampilan memesona dalam balutan renda bersulam gading di atas gaun trompet sifon ini. Kesederhanaan garis gaun yang mengalir dan tikatan kereta biru muda tipis yang mengalir di belakangnya melambangkan hasrat desainer untuk menafsirkan romansa dengan cara modern yang bergaya. Sketsa desain boneka ini berukuran 8,5 inch kali 11 inch sangat cocok untuk pembingkaian dan pemberian hadiah untuk range harganya sendiri ini terbilang masih cukup terjangkau yaitu Rp890.000 sampai 2,3 juta rupiah atau dalam kurs dolarnya yaitu 63,57 dolar sampai 166,95 dolar ya selanjutnya ada desainer unik Khusus untuk busana tidur boneka Barbie, ya, teman-teman mungkin tahu, ada salah satu desainer khusus untuk perancang busana tidur, yaitu Paul Frank. Oke, okay, boneka Barbie Paul Frank dibalut piyama Paul Frank yang menampilkan Julius, si monyet nakal. Barbie ini didesain oleh Charles Zuckerman pada edisi Gold Label yang dirilis tanggal 1 Oktober 2004. Boneka ini siap menemanimu untuk bersantai setelah seharian berbelanja. Barbie hadir dengan tas belanja Paul Frank plus semua barang belanjaan miniatur boneka Paul Frank. Nah boneka Paul Frank itu boneka khas yang monyet-monyet itu loh kalau teman-teman tahu. Barbie ini tersedia dalam dua varian warna, piyama yaitu warna biru muda dan juga warna merah. Untuk range harganya sendiri yaitu 2,1 juta sampai 4 juta rupiah. Ini termasuk mahal ya meskipun pakaian tidur karena memang ini mahal di brandnya sama aksesorisnya ini. Lalu untuk dolarnya yaitu 155 dolar sampai 285 dolar. Selanjutnya yaitu ada gaun malam yang sangat cantik dari koleksi desain ala Philip Lane. Perancang busana rock and roll Philip Payne terpilih untuk membuat boneka Barbie yang memperingati ulang tahun Barbie yang ke-50 tahun. Untuk pameran mainan terbesar dunia pada 9 Februari 2009 di Jerman, acara ini unik jadi Philip memberikan Barbie perlakuan yang luar biasa. Gaun itu didekorasi dengan tangan crystallized, yaitu elemen berlian Swarovski, Barbie Collector memperkenalkan boneka platinum label yang terinspirasi oleh kreasi OAK, One of a Kind, hanya didistribusikan di pengecer tertentu di Jerman, serta House of Barbie di Shanghai, dan dalam jumlah yang sangat terbatas di Kanada dan Amerika Serikat. Jadi ini benar-benar bonekanya terbatas banget teman-teman. Sampai detik ini, aku belum pernah melihat ada kolektor punya boneka ini, boneka dari Philip Lane karena memang desainnya bagus banget dan ini lebih menonjolkan kesan mewahnya ketimbang elegan karena dia banyak banget kristal-kristal di area seluruh busananya lalu gaun sutra yang mencakup 600 hingga 700 kristal wow elemen-elemen Swarovski yang tersebar di seluruh gaunnya ini emang benar-benar mewah banget untuk range harganya yaitu 9,7 juta sampai 11,2 juta. Khusus untuk boneka dengan platinum label ini termasuk harganya murah loh, teman-teman. Karena di harga 9,7 masih kalah dengan boneka si Carl Lagerfeld itu. Atau untuk dolarnya itu 699 dolar sampai 801,04 dolar. Ya selanjutnya ada Barbie Rob Lauren. Khusus untuk Barbie Rob Lauren ini kalau aku lihat dia busananya hmm, cocok untuk busana orang pergi kerja dengan penampilan yang sangat sopan. Maksudnya dari atas sampai bawah itu tertutup semua dengan lengan panjang semua, celana panjang, terus juga blazer panjang gitu. Lalu penghargaan. Penghargaan untuk gaya feminin yang abadi, boneka Ralph Lauren, Barbie, menangkap esensi gaya hidup Amerika yang elegan di tahun 1996. Berpakaian dalam desain Ralph Lauren otentik dan tersedia secara eksklusif di Bloomingdale's, boneka ini mencerminkan warisan klasik yang dipadukan dengan karakter modern. Barbie mengenakan jaket campuran Wool Navy model, double breast, dengan saku tempel. Emblem Rob Lauren bersulam, dan detail kancing warna emas di bagian lengan dan bagian depan jaket. Dia memiliki body suit turtleneck rajutan biru tua, celana campuran wool abu-abu dengan manset, dan mantel ganda berwarna unta serta setengah sabuk di bagian belakang. Dia benar-benar barang kolektor yang berharga dari generasi ke generasi. Menghormati tradisi dengan integritas desain dan kualitas yang langgeng. Jadi ini busananya busana klasik banget. Bisa dipakai untuk acara pesta, bisa juga dipakai untuk ke kantor, bisa juga untuk di acara pertemuan atau untuk met gala yang sifatnya formal. Dan untuk traveling cocok juga. Nah, Range harganya sendiri yaitu kisaran dari 770.000 sampai 4,3 juta rupiah atau 55 dolar sampai 307,88 dolar. Ya, selanjutnya ada boneka Barbie Tarina Tarantino. Nah, ini bonekanya menurut aku boneka paling cute banget dari seluruh desainer boneka Barbie all over. Ya, jadi karena kesannya rambutnya kriwil, mukanya cute dipadu dengan busananya yang benar-benar kayak baby doll banget menurut aku Terus dia bawa-bawa tas ala-ala kayak modelnya mirip-mirip kayak cupcake gitu loh Terus plus sama mahkotanya yang cantik banget sih menurut aku ini benar-benar cantik sekali menangkap pesona dan imajinasi lini perhiasan Barbie khas desainer Tarina Tarantino. Hadir boneka pertama yang dirancang oleh Tarina Tarantino dan merupakan edisi Gold Label. Dirancang oleh Bill Greening yang dirilis tanggal 1 Juni 2008. Boneka Barbie terlihat sangat menggemaskan dalam balutan gaun hijau muda yang menyenangkan. Stocking berpola, tumit bertali merah muda, dan ikal rambut merah muda. Belum lagi, biara yang berada di atas kunci fuchsia panjang dan karena itu Tarantina Tarantino boneka ini memperkenalkan dan menonjolkan aksesorisnya dari anting bling drop hingga kalung gemerlap cincin merah muda, gelang dan sabuk beraksen Barbie bulu mata berakar dan bibir kerutan merah muda yang menambah pesona boneka itu dalam pahatan wajah Steffi untuk range harganya sendiri yaitu dibanderol dari harga 2,4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah. Lumayan mahal. Atau dalam kurs dolarnya yaitu 169,99 dolar sampai 350 dolar. Ya, selanjutnya ada Tim Gun. Barbie boneka Tim Gun ini dia memberikan dua desain yang berbeda dengan pahatan model wajah yang berbeda juga. Yang tim gun pertama yaitu dia menggunakan pahatan wajah Mekki, sedangkan yang kedua yaitu Aprodit atau Derby. Nah, tim gun yang pertama yaitu selalu sempurna dengan membimbing gaya boneka Barbie dan mendandani dia dalam ensemble siap pakai Project Runway yang mencakup jaket kuning klasik 0757, blus cetak dan celana denim skinny termasuk tas tangan, kacamata hitam, telepon miniatur, dan buku Tim Barbie ini merupakan satu-satunya edisi Pink Label karya Bill Greening khusus untuk edisi desainer ini. Pahatan wajah Mackie yang dirilis tanggal 1 Agustus 2012 ini memiliki kesan cek dan elegan. Jadi khusus untuk busana tim gun pertama ini cocok banget untuk bagi kamu yang pengen main ke rumah temen atau pengen traveling or holiday atau pengen pergi kuliah ini cocok banget gayanya. Atau pergi ke kantor juga masih cocok sih karena dia masih menggunakan blazer berwarna kuning. Konsultan mode dan tokoh televisi Tim Gunn menghadirkan keahliannya pada Barbie dengan pakaian perpisahan cerdas yang tak lekang oleh waktu, termasuk kemeja putih bersih yang dipasangkan dengan rok pensil hitam ramping dan ikat pinggang, termasuk tas tangan, kacamata, miniatur telepon, cangkir kopi, dan buku Tim Gunn. Edisi kali ini menggunakan pahatan wajah Aphrodite. Nah, untuk Tim Gunn yang kedua dengan boneka Barbie Aphrodite dia mengenakan busana yang sangat cocok untuk kamu-kamu yang ingin pergi ke kantor. Ini karena ini busana yang benar-benar formal looks banget. Kemeja putih dibalut dengan rok hitam gitu. Rok hitamnya ini panjang sampai selutut. Khusus untuk harganya yaitu dari mulai 750 ribu rupiah sampai 1,5 juta rupiah atau dalam kurs dolarnya yaitu 53,57 dolar sampai 107,14 dolar selanjutnya ada Barbie Tokidoki. Nah kalau kamu tahu uh, pusana atau gaya khas Tokidoki, dia benar-benar paling melekat pada tato. Tato Tokidoki itu kayak tato animasi-animasi tertentu ya, tapi lucu banget kayak anak-anak, cuman keren jadinya ketika dipasangkan di badan boneka Barbie. Tokidoki Barbie merupakan edisi Gold Label yang dirilis pada 13 Oktober 2011 dengan jumlah total 7.400 unit boneka yang dijual di seluruh dunia. Ia mengenakan rok mini merah muda, legging logo, dan atasan hitam dengan hati dan tulang tekor khas. Membawa tas besar dari merek tersebut, lalu menambahkan gelang, ikat pinggang, dan sepatu keperakan berkilau setinggi langit. Fashionista yang funky ini menampilkan tato trendy dan bob merah muda. Dengan teman kaktus, Bastardino di sisinya siap untuk bersenang-senang dalam bentuk fashion forward. Nah ini untuk khusus untuk fashion lebih kayak street style gitu loh karena dia memang nggak terlalu mewah ya busananya busana standar menurutku busananya ala ala busana street style yang gayanya too funky too funky banget dan unique but still brave menurutku ya untuk harganya sendiri ini termasuk harga yang mahal desainer Barbie yaitu mulai dari 7 juta rupiah sampai 17,5 juta rupiah atau dalam kurs dolarnya itu 499 dolar sampai 1254,91 dolar ya untuk yang kedua lagi-lagi ada Tokidoki juga. Dia berpakaian untuk satu malam di sebuah kota. Nah, kalau yang tadi mirip kayak street style, yang kedua ini mirip kayak city chic, tapi lebih gaya retro funky. Edisi ini merupakan edisi black label yang didesain oleh Bill Greening dan dirilis pada 1 September 2015. Tokidoki Doll mengenakan atasan berpayet untuk berkilau dan menarik. Begitu juga dia menarik perhatian kamu yang akan terpikat oleh tatonya yang begitu rumit dan banyak banget. Bahkan di roknya pun juga di di bermotif motif kayak tulang tengkorak ala-ala animasi seperti itu. Terpikat oleh tatonya yang rumit dan rok yang menampilkan banyak karakter lucu dan aneh dan telah menghuni dunia Tokidoki selama 10 tahun lamanya. Dengan teman setia Cactus Polpet Cina di sisinya, ia membawa tas tangan perak yang apik dan juga dilengkapi dengan tas hadiah Tokidoki. Untuk range harganya sendiri, yaitu mulai dari 1,3 juta rupiah sampai 5,1 juta rupiah. Atau dalam dolarnya yaitu 98,59 dolar sampai 366,22 dolar. Ya selanjutnya yaitu ada desain Barbie khusus yaitu Vera Wang. Vera Wang sendiri dia memberikan tiga lini desain sama halnya seperti desain ala-ala Christian Louboutin. Nah, kalau khusus untuk Vera Wang, dia ada dua busana gaun pernikahan dan juga satu busana malam pesta. Gaya yang pertama yaitu Vera Wong Barbie Doll tahun 1998. Gaya kontemporer adalah ciri khas gaun pengantin Vera Wong yang menarik perhatian dan boneka Barbie yang menampilkan tampilan nan elegan cantik, dan canggih. Setiap gaun menarik perhatian dengan detail bergaya. Pipa hitam beludru, pipa hitam kancing mutiara, semuanya menambahkan bakat unik pada gaun satin sutra Duchess Gading dengan jaring ilusi khas Vera Wang di bahu dan lengan. Menambahkan sentuhan akhir pada ensemble pengantin ini adalah buket mawar merah, rok dalam tule, stocking dan garter rendah dengan busur. Untuk range harganya sendiri yaitu mulai dari Rp844.000 sampai Rp2 juta rupiah, atau dalam kurs dolarnya yaitu 60,28 dolar sampai 149 dolar. Oke, okay, edisi edisi Vera Wang yang kedua yaitu mulai debutnya pada tahun 1999. Vera Wang telah merancang sebuah karya seni sejati untuk boneka Barbie dalam penghargaan desainer untuk koleksi Hollywood. Gaun menakjubkan dari satin sutra lavender ini dilapisi dengan halus dan tule. Korset bersahaja menampilkan garis leher tanpa tali asimetris, sementara rok tipis menutupi pinggul dan jatuh ke dalam kereta samping yang dipahat. Sebuah stola panjang dengan lapisan merah tua yang kontras menambah kesan dramatis. Lalu ada tas malam yang berisi compact chill, memberikan sentuhan akhir yang halus. Ada anting-anting jatuh dan menakjubkan, berkilau. Dan dalam balutan batu yang cocok dengan kalung dan brosnya dan juga menonjolkan wajah cantik pada boneka Barbie dan rambut pirang stroberi panjang ini. Well, untuk harganya sendiri yaitu mulai dari 647.000 rupiah sampai 2,1 juta rupiah atau dalam kurs dolarnya yaitu 45,95 dolar sampai 149,99 dolar. Ya, edisi Fair Wong yang ketiga yaitu The Romanticist Barb doll 2008. Bagi para pelaku romantisme, passion memandu setiap keputusan, termasuk gaun pengantinnya. The Romanticist dibawa oleh sebuah gaun fantasi wedding yang selalu menjadi kenyataan. Feminitas bawaan dan kecintaannya pada kecantikan dapat menginspirasi gaun yang sangat rapuh dan mempesona. Boneka ini menampilkan kemewahan, detail yang sempurna, dan pengerjaan superior yang menggambarkan Vera Wong. Dibuat di bawah arahan desainernya sendiri, boneka Barbie yang cantik ini mewujudkan romantisme pengantin wanita dan juga gaunnya. Ini adalah versi platinum barbie atau platinum label yang menampilkan rambut pirang tersedia dalam balutan rambut coklat tua. Untuk harganya sendiri dibanderol dari 4,1 juta rupiah sampai 15,3 juta rupiah atau setara dengan dolarnya yaitu 295 dolar sampai 799,99 dolar. Edisi Ferong yang ke-4 khusus untuk Vera Wong Bride the Traditionalist Barbie Doll 2011 ya yeah, Vera Wong Bride the Traditional Barbie Doll menampilkan kemewahan, detail sempurna dan pengerjaan superior yang mendefinisikan Vera merupakan edisi gold Label yang terakhir ini dan dirilis tanggal 14 April 2011 dan hanya diproduksi sebanyak 2.500 unit saja di seluruh dunia wow sangat sedikit bukan? Berdasarkan gaun yang terkenal Dovima, ia menampilkan korset strapless yang bagus dan pinggang bergaya putri duyung. Berbunga menjadi rok penuh, pola cat air pada rok luar tule mencerminkan pendekatan khas sang desainer terhadap busana pengantin. Untuk range harganya sendiri dibanderol dari 5,6 juta rupiah sampai 9,1 juta rupiah atau setara dengan 400 dolar sampai 656 dolar. Ya, selanjutnya yaitu ada desainer dari Versace. Tulisannya Versace, dibacanya Versace gitu Emang agak susah sih, karena ini bahasa orang luar ya. <laughs> Oke, okay. rumah mode internasional terkemuka Versace dikenal di seluruh dunia untuk pakaian mewah dan aksesoris gaya hidup. Desain busana bakat yang dapat dikenali dan keanggunan adalah ciri khas merek Versace. Boneka Versace Barbie memakai gaun kelabu tua tanpa lengan yang memikat dengan korset. Panjang berpelukan di pinggul dari pita bertali kelabu tua di atas kerutan sifon yang jatuh secara vertikal ke lantai, menciptakan kesan gerak yang mewah. Barbie ini merupakan edisi Gold Label ya teman-teman yang dirilis pada 1 Agustus 2004. Untuk harganya sendiri yaitu mulai dari 1,7 juta rupiah sampai 7 juta rupiah atau dalam kurs dolar yaitu 128 dolar sampai 500 dolar. Ya, yang kedua dari yang hampir terakhir, yaitu ada Yves Saint Laurent. Khusus untuk Yves Saint Laurent ini, dia memproduksi tiga boneka atau tiga desainer boneka dengan pahatan wajah semuanya itu pakai curl. Dengan hasrat yang sama untuk gaya pribadi, Barbie menghormati perancang busana Prancis Yves Saint Laurent yang lahir 1936 sampai 2008. Atas dampaknya yang luas pada mode wanita abad ke-20, salah satu nama terbesar dalam sejarah mode, Yves Saint Laurent, menemukan lemari pakaian wanita modern dengan jaket kacang dan jas hujan pada tahun 1962. Tuxedo pertama pada tahun 1966, jaket safari dan setelan celana pada tahun 1967, serta pakaian terusan pertama pada tahun 1968. Sambil terus mencari kesederhanaan, setiap koleksi juga merupakan kesempatan untuk mewujudkan impiannya. Terpesona oleh budaya yang berbeda, nostalgia waktu yang hilang, dia datang dengan gaun yang membawa publik ke sebuah khayalan di tempat lain, dari Rusia hingga Cina, dari India hingga Maroko. Ia juga mengembangkan banyak pakaian yang secara langsung merujuk pada seniman yang ia kagumi seperti Pablo Picasso, Henry Matisse, George Brecht, Vincent van Gogh, dan tentu saja Piet Mondrian. Sebagai penghormatan kepada perancang visioner, Barbie memodelkan gaun malam Paris Iconic Yves Saint Laurent dari tahun 1983. Barbie ini merupakan edisi platinum label dan didesain oleh Linda Kiao lalu dirilis pada 5 November 2008 dengan wajah curl. Korset satin merah muda berkerut berpuncak di bagian belakang dengan pita satin merah jambu kebesaran. Sementara tirai blue drew hitam mewah ke lantai dengan celah yang elegan alias roknya yang berwarna hitam pom hitam atau sepatu hitam, gelang dan anting-anting berlian imitasi merah dan hitam, serta kalung warna-warni adalah sentuhan akhir untuk tampilan glamour ini. Boneka cantik ini dihadirkan bekerja sama dengan Muse Saint Laurent Paris. Untuk range harganya sendiri yaitu dari 3,4 juta rupiah sampai 7,8 juta rupiah Atau dalam dolarnya 249 dolar sampai 559 32 dolar ya ini menurutku termasuk lumayan mahal ya nah ini yang hampir terakhir ada Zack Posen Zack Posen Barbie dan Candle Gift Set ini menurutku ini desain ala-ala mengingatkan kayak film Romeo and Juliet atau film ala-ala The Titanic ini mirip banget busananya Zack Posen Barbie dan Candle Gift Set mengubah kemewahan modern dalam edisi platinum label yang dirilis pada 1 Desember 2006. Dikenal karena kemampuan bawaannya untuk menciptakan sentuhan modern dan menyenangkan pada busana yang sangat canggih. Sang desainer tidak memberikan detail apapun di sini. Boneka Barbie adalah muse mode terbaik dalam gaun ungu cerah dengan ikat pinggang yang mewah. Sedangkan boneka Ken adalah desainer klasik kasual. Namun cantik dengan jeans, jaket sutra, dan kemeja tuxedo yang diselipkan dengan pin. Aksesoris mencakup semua perlengkapan yang mungkin dibutuhkan seorang desainer seperti baut kain, alat menjahit, dan papan buletin dengan inspirasi yang tersemat. Untuk range harganya sendiri yaitu mulai dari 7,7 juta rupiah sampai 12 juta rupiah. Harga tentunya berbeda-beda ya di tiap all shopnya atau dalam kurs dolarnya yaitu 550 dolar sampai 867,61 dolar. Nah, yang paling terakhir desainernya yaitu ada Zuhair Murad. Khusus untuk kali ini memang Zuhair Murad lagi sedang naik daun, teman-teman. Ya, salah satu desainer ternama di dunia juga setelah Moschino ada Zuhair Murad dan dia memang lebih banyak merancang busana-busana yang berpayet Berpari, berpayet, berlian-berlian mewah begitu khusus untuk boneka Barbie Zuhair Murad memakai kreasi ulang yang sangat indah dari desain Zuhair Murad yang terlihat di pemutaran perdana Hollywood Barbie ini diproduksi dan didesain oleh Linda Kiau dan masuk kategori Gold Label dirilis pada 13 Februari 2014 gaun strapless-nya dengan warna nude menampilkan desain geometris bergaris yang dramatis Tata rambut pirang yang cantik dan anting drop melengkapi tampilan karpet merah. Boneka hanya diproduksi sejumlah 7.500 unit di seluruh dunia. Wow, ini termasuk sedikit sekali teman-teman. Dengan harga 1,4 juta rupiah sampai 1,9 juta rupiah. Dan ini termasuk harga yang termasuk relatif lebih murah. Atau dalam kurs dolarnya itu 100 dolar sampai 139,99 dolar. Nah, itulah serangkaian daftar 32 fashion designer yang khusus untuk membuat desain dalam rancangan Barbie edisi eksklusif, nah, Barbie ini semua tentu tidak dijual secara ecer, melainkan khusus di tempat-tempat tertentu, nih, teman-teman. Dolls edisi yang terbatas ini merupakan edisi langka sekaligus diidamkan banyak kolektor Barbie di seluruh dunia, meski dengan harga yang memang ya relatif lebih tinggi. Ada kepuasan dan detail sendiri dari setiap ensemble yang diberikan Barbie kepada para pecinta dan juga kolektornya. Seperti itulah teman-teman. Penjelasan dari 32 uh, top fashion designer Barbie doll yang saya jelaskan tadi gitu. Dan semoga ini bisa memberikan wacana atau wishlist ke depannya khusus untuk teman-teman pecinta boneka Barbie. Barangkali ada yang minat untuk membeli boneka-boneka Barbie rancangan desainer ternama. Jadi bisa dilihat di beberapa all shop atau beberapa toko-toko online yang besar seperti eBay dan Amazon ya dan juga all shop all shop boneka Barbie di Indonesia juga tentunya bisa dilihat dari harganya yang memang variatif tapi kisaran range harganya seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya kurang lebihnya mohon maaf dan bagi teman-teman yang mungkin barangkali mau memberikan usulan atau mau memberikan ide yang lebih menarik khusus untuk konten video boneka Barbie aku ini, silahkan komentar di kolom komentar di bawah video ini ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, Ines Pratiwi, klik like juga, klik belnya juga untuk mendapatkan update notifikasi terkini, dan share ke teman-teman yang kalian ketahui ya. Itu saja dari saya, Ines Pratiwi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.